Anya Geraldine tertimpa hoax video syur mirip dirinya. Potongan gambar dari video panas itu sendiri telah menyebar di dunia maya pada Senin 9 November 2020 pagi. Cepat Anya Geraldine pun memberi klarifikasi. Ia tak bisa habis pikir mengapa ada orang yang berani mengatakan bahwa pelaku video syur itu dirinya. Oh, ada yang sebar hoax, mentang-mentang lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kemana-mana bilang orang yang mirip gue itu gue. Bener kepengen dilaporin polisi. Gak bener deh kelakuan lo, kata dia di Twitter Senin 9 November 2020 siang. Berselang beberapa menit kemudian, Anya Geraldine mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Lapor ke cybercrime. Lagi kontak kombes cyber, udah gue kontak langsung digas. Mereka juga udah tahu, begitu isi percakapan WhatsApp-nya. Menyertai foto tangkapan layar tersebut, Anya Geraldine pun memberi peringatan kepada pihak-pihak yang merasa telah menyebarkan hoax video syur ini. Hati-hati! Be careful buat yang merasa udah spread hoax, cuma mau bilang hati-hati aja, smiling face with hello. Bersyukur aku punya teman pada baik, suka bantu kalau ada masalah. Apalagi yang jatuhnya fitnah, you are in serious trouble, tuturnya. Inisial RS. Salah satu rekan Anya Geraldine, Chef Arnold Purnomo, memberi dukungan dan pembelaan. Sang hoki juga menyeret nama seseorang berinisial RS. Tinggal WA gue, namanya RS sudah siap untuk diciduk. Jangan macam-macam sama teman gue, kata Chef Arnold di kolom komentar cuitan Anya. Nah, hati-hati ya guys. Anya Geraldine sudah lapor ke pihak cybercrime soal hoax video syur miripnya. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.